A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah yang maha pengasih Yang telah mengajarkan Al-Quran Dia menciptakan manusia Mengajarnya pandai berbicara Matahari dan bulan Beredar menurut perhitungan dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian... Keduanya bertemu di antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya, keluar mutiara dan marjan. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan. Bagaikan gunung-gunung, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi? Selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, jin dan manusia akan dikirim nyala api. Dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu. Manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu Mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu, permata yakut dan marjat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan, Selain kebaikan pula, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, surga itu ada dua buah mata air yang memancar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari. Yang baik-baik dan jelita, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin, maka nikmat Tuhanmu yang manakah? Yang kamu dustakan, mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, Pemilik keagungan dan kemuliaan.